Ya ada kontainer gitu ya. Wih, ngebak loh. Wih, bisa tembus anjir. Ngebak, ngebak, ngebak. Wih. Oke, guys. Di video kali ini teman-teman kita akan bermain lagi game Oceanomad ya guys. Kita lanjutkan lagi untuk game Oceanomadnya atau game Rough and Ready-nya, dan pasti kalian udah tahu di judul dan di thumbnail hari ini gue excited banget karena hari ini kita bakal jelajahi pulau lagi ya teman-teman. Kita akan jelajahi pulau di game Oceanomad ini teman-teman. Jadi pastikan kalian tonton aja video ini sampai selesai coy. Oke, tapi sebelumnya di sini kita buat ikan dulu kali ya. Kita buat ikan dulu. Bentar. Nah, kita buat ikan dulu teman-teman. Oke, kita ambil-ambilin dulu ikannya buat ikan lagi. Oke. Nah, kira-kira cukup. Nah, kali ini gua bakal jelajahi pulau di game Oceanomad dan gua akan jelajahi pulau yang terbesar di Oceanomad ya, teman-teman. Ya bisa dibilang pulau Balboa sih ya, teman-teman. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung, yang baru klik video ini, terima kasih sudah klik video ini ya, guys ya. Dan jangan lupa juga di subrek gitu ya, di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe channel Rajna ini. Di subscribe teman-teman, dukung channel ini untuk terus berkembang ya, guys ya. Oke, di sini kita akan jelajahi pulau, teman-teman. Ya, dan by the way, sebelum kita jelajahi pulau, gue mau ngasih tahu kemarin ada yang nanya, bang gimana cara menghapus atau memindahkan alat yang sudah kita buat. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Yang pertama kalian klik ikon orang ini yang bawa kardus ini, yang bawa box yang ada di tas ini ya teman-teman, yang ada yang di bawah kamera. Nah, kalian klik, nah terus kalian klik ikon tangan teman-teman. Nah, ini gampang banget gitu ya, tinggal kalian pindahin aja gitu loh. Bentar, kalian atur, misalnya gua pindahin kemana ya, oh ke sebelah sini nih. Nah, udah pindah teman-teman. Jadi caranya klik ikon orang sini ya, ikon orang nih. Nah, kalian pilih barang apa yang atau alat apa yang kalian ingin pindahkan gitu ya. Kemarin banyak banget yang nanya ke gua, bang gimana cara mindahinnya. Itu dia tadi sih ya teman-teman. Oke, okay, guys, tapi sebelum kita jelajahi pulau, sorry banget nih ya kalau jadi ini serius nih. Kita buat ini dulu nih ya, siapa tahu penting gitu ya. Nah, kita buat loom. By the way, ini tadi udah gua buat nih ya. Oke, okay, kita buat-buat dulu. Oke, okay, kira-kira cukup udah habis coy. Dan kita buat air minum dulu nih ya. Sekali lagi buat kalian yang download game Oceanomad ini, kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, okay, kita percepat dulu. Nah, kita ambil-ambilin dulu. Siapa tahu butuh gitu. Aduh, inventory kita full dong. Oke, okay, di kemarin ada juga yang nanya ke gua, bang kok di Playstore masih belum, rakitnya belum berwarna-warni gitu ya. Emang di Playstore itu ada yang udah, ada yang belum gitu ya. Ini gua downloadnya aja di Google Chrome teman-teman. Oke, di sini kita buat dulu ikannya lagi ya teman-teman. Kita buat ikannya lagi. Siapa tahu kan kita akan jelajahi pulau terbesar. Siapa tahu pulaunya gede banget gitu loh ya. Oke, dan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya guys. Bantu channel ini untuk terus berkembang dan terus menuju peningkatan subscriber teman-teman. Oke, langsung aja kita ke pulaunya coy. Let's go. Oke, ini by the way harus pakai data ya teman-teman. Ada juga yang nanya, bang kenapa saat gua ke pulau nggak bisa gitu loh ya. Kalian harus menggunakan data seluler teman-teman kalau kalian ingin menuju ke pulaunya. Nah, di sini kita geser dulu. Nah, di sini ada pulau terbesar di dalam game Oceanomad yang sudah terbuka ya teman-teman. Nama pulaunya adalah, bentar, Exception teman-teman ya. Ini pulau gede banget coy, bisa dibilang sih pulau Balboa di Oceanomad gitu loh ya. Kayak pulau terbesar gitu loh ya pokoknya. Oke, ini kita langsung aja accelerate kali ya. Wih, cepet banget gila. Berarti skill karakter itu berfungsi ya teman-teman. Oke, langsung aja kita enter. Oke guys, kita sudah ada di dalam pulau yang terbesar ini ya, pulau Balboa ini dia teman-teman. Dan ini suasananya lagi malam gini. Wih, gede banget ya anjir. Sumpah ini gede banget nih pulau teman-teman, bisa dibilang, sekali lagi ini bisa dibilang pulau Balboa ya guys ya. Oke, kita bakal jelajahi pulau ke sini dulu kali ya. Oke, kita bakal keliling-kelilingin dulu. By the way, kita bisa naik ke atas gak sih? Apakah ada jalan pintasnya? Gue gak tahu teman-teman. By the way, ini keren sih gini. Buset, kayak jelajahi pulau gitu. Ih, ada kapal loh. Oh iya, ada kapal terdampar. Anjir, ini kapal apa nih? Nelayan atau kapal Titanic nih? Gue gak tahu. Oh iya, gue mau nanya dong teman-teman, nama kapal yang ada di film Titanic itu apa ya? Sumpah gue gak tahu teman-teman. Kalau kalian tahu sekali gue mau nanya, gue mau nanya ke kalian nama kapal yang ada di film Titanic. Wih, ini dia cuy, gede banget ya. By the way, ini kalau kita lewat air kena gak sih? Sumpah ini kayak ada potongan kapal-kapal gitu ya.
Oke, kita bakal ke sini kali ya, bentar. Oh, nggak bisa, coy. Oh, bisa, bisa, bisa. Oke, kita bakal ke sini. Oh, jangan, 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 Pak. Oh, kayaknya itu cuma hiasan aja sih ya. Bentar, oke, kita keliling-keliling lagi, teman-teman. By the way, kalau kita ke dalam air sih, ya kita go to home gitu ya. Oke, jadi ini dia, teman-teman, untuk di pulau terbesar ini ya gini aja sih ya, teman-teman. Ini kayak ada pemandangan pula apa kapal itu pokoknya lah ya. Oke, kita bakal jelajahi lagi ke sini. Perasaan tadi di sini ini keren banget sih, teman-teman. Gede banget coy ini. Kayak bukit gitu loh ya. Apakah di sini ada pulau, ada hewan maksudnya ya, ada hewan-hewan buas, gua gak tahu, teman-teman. Jadi pastikan kalian tonton aja video ini sampai selesai coy ya. By the way, ini percuma gua bawa senjata anjir, nggak ada pelurunya dong. Oke, nah ini dia, teman-teman. Di sini kayak ada rumah gitu loh ya, bentar. Oh, ini dia bisa buat peluru juga, tapi gak bisa coy. Oke, gimana sih gua ngomong. Oke, ini dia, teman-teman, kayak ada tempat shelter gitu loh ya. Gua gak tahu, teman-teman. Nah, ada pintu gitu, bisa dibuka gak sih? Bentar, coba kita klik ya. Apakah bisa dihancurin pintunya? Apakah ada bug-bug tersembunyi? Gua gak tahu, teman-teman. Oh, gak bisa ya? Gak bisa coy. Coba kita ke sini ya. Ini pulau gede banget sih, teman-teman. Tapi sayangnya nggak ada apa-apanya, cuman gini doang gitu. Ya nih ya, buat jaga-jaga. Wih, ini apa? Wih, gila gila gila. Ada kayak ada kontainer gitu ya. Wih, ngebug loh. Wih, bisa tembus anjir. Ngebug. Wih, ngebug loh. Aduh, bug dong. Oke, di sini kayak ada kontainer gitu, teman-teman. Kontainer. Gak tau gak ada barang-barang apapun di pulau terbesar ini. By the way, kita bakal ke sini coba ya. Ini kita sudah ada di atasnya nih, teman-teman. Buset, keren parah coy. Wih, gila. Bentar, apakah kita bisa jatuh ke sana kah? Gua gak tahu, teman-teman. Eh, ini gede banget, teman-teman. Tuh kan, di sana juga ada tuh pulau. Ini pulaunya misa-misa kayak gitu ya. Pulau bawa ini. Dan gua gak tahu cara akses untuk pergi ke sananya gimana gitu loh ya. Gua gak tahu gitu loh. Oke, coba kita keliling-kelilingi lagi coba. Ini pulau lumayan besar sih. Oke, wih kayak ada perumahan gitu loh. Bentar, ke sini dulu guys. Tuh kan kayak ada perumahan gitu di sana. Apakah kita akan terjun aja? Tapi bentar dulu deh. Kita explore lagi. Aduh, cadel gua dong. Oke, kita bakal terjun aja kali ya dan langsung aja terjun coy. Wih, jatuh gak? Oh, jatuh. Oke, ini kayak ada perumahan kecil gitu loh. Buset, ini rumahnya kecil banget ya, rumah kurcaci kah ini. Wow, keren sih. Buset, gede banget nih pulau anjir. Jangan-jangan di sini ada beruang besar ya, atau ada orangnya, gua gak tahu, teman-teman. Kalau kalian udah kesini komen ya guys ya. Oke, ini dia kayak ada rumah-rumah kecil gitu, banyak sih rumah kecilnya. Rumah kurcaci kah? Oh, ini dia nih ada. Wih, ini ada shelternya. Wih. Wih, gila ada tengkorak loh, teman-teman. Gila, ini apa nih tengkorak anjir? Ini kayaknya jangan diganggu, serem pak. Oke, itu dia tadi. Ini juga ada apa nih, sama sih ya, sama nggak bisa barang yang kita bisa ambil gitu. Bentar, nah waktu udah mulai gelap, teman-teman. Sama sih, nggak ada apa-apa yang bisa kita ambil ya. Oke, kayaknya ini untuk tempat shelter gitu ya. Oh, kita bisa menuju ke sana, teman-teman. Ah, bisa ini mah. Oke, kita bakal coba ke sini kali ya. Oke, kita sudah sampai nih guys. By the way, ini bisa untuk akses ke atas kapalnya gimana ya? Apakah ada akses untuk ke atas kapalnya? Gue gak tahu, teman-teman. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa coy. Nggak bisa loh. Padahal ini kapal keretukan. Go home, cancel aja tuh. Udah sampai sini doang gitu ya pulaunya coy. Bentar ya. Iya sih, sampai sini doang. Kita bakal naik ke sini, bisa gak sih? Nggak ada akses untuk bisa naik, teman-teman. Tuh kan nggak ada bugnya juga gitu loh. Kalau ada bugnya sih keren, teman-teman ya. Dan kalau bisa loncat ini keren sih, teman-teman, kayak di game rapisi gitu loh ya. Udah sih gini doang, teman-teman. Nah, jadi di pulau terbesar ini, di pulau yang besar di Ocean Nomad ini, kayak ada kapal yang karang gitu ya. Maksudnya karang itu kapal yang terendam gitu loh. Mungkin kapal bajak laut kah? Gua tahu nggak tahu, teman-teman. By the way, gue penasaran untuk pengen ke sana nih. Kita bakal digigit dulu sama ininya, apakah bisa? Oh, sekarang kalau digigit sama hewan-hewan itu geter ya, teman-teman. Ngeri juga, Pak. Nggak bisa. Nggak apa-apa deh ya. Oh, bisa. Bisa loh. Bisa anjir.
Bisa, akhirnya kita bisa akses ke sana juga, teman-teman. Oke, kita sudah ada di atasnya nih, ya bisa. Ternyata bener coy, kita harus menggunakan andalan kita, bag andalan kita gitu ya. Tadi kalau kalian ingin mah, ada penjaganya nggak ada? Oh, ini kayaknya ada kayak sutet gitu loh, kayak tower gitu, gua gak tahu. Bisa kita masuk coba ya. Wih, gini doang loh. Gak bisa masuk anjir. Pas gumpal loh, gua capek-capek ke sini gak bisa masuk. Ah, parah sih. Kalau gak bisa masuk kebangetan banget. Oke, kita bakal coba lewat sini ya. Apakah bisa masuk? Oh, bisa, bisa, bisa. Oke, ini kayak sutet gitu, kayak pemancar kalau di gua ya. Nggak ada apa-apa sih, teman-teman. Ternyata nggak ada apa-apa dan nggak ada yang bisa kita ambil juga gitu loh ya, guys. Dan oke, guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Ini durasinya mungkin udah 30 menit lebih kali ya. Gua tadi muter-muter terus dan ini dia adalah sosok Pulau Balboa yang sudah terbuka di game Ocanomat ya, guys. Pulau Balboa versi Ocanomat coy. Nih, pulau sih keren ya, teman-teman. Tapi gua pengen ke mananya nih? Bentar-bentar. Gua pengen ke itunya tuh, ke kapalnya gitu ya. Gua penasaran gitu ya, tapi nggak ada akses untuk naiknya gitu ya. Oke, itu aja dulu teman-teman kali ini. Kita sudah akhirnya Pulau Balboa sudah terbuka ya, teman-teman. Dan kalau kalian ada saran, kritik, dan jawab juga pertanyaan gua tadi ya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya coy. Ini pulau keren parah sih coy, tapi gua pengen ke kapalnya coy, penasaran di kapalnya itu gitu ya.